yoyo. Halo guys, balik lagi dengan Steve di sini. Setelah sekian purnama kita nggak ketemu ya guys ya. Akhirnya kita bisa ketemu lagi dan gue balik karena gue denger dari beberapa rekan gue kalau gue harus dengerin B-side dari Secret Number Odyssey dan baru aja dirilis beberapa hari yang lalu dan penasaran karena katanya trending di YouTube Music Indonesia guys. Okay, so let's check it out. Wow. Secret number benar-benar udah naik nih levelnya di Kiss. Mereka udah masuk ke istilahnya tuh ke ranah-ranah musik yang soundnya tuh udah non kontemporer ya. Maksudnya tuh bukan sesuatu yang bersifat outdated, yang bersifat biasa aja gitu ya. Atau dibilang gen 2 vibes gitu ya. Karena kalau tadi gue denger si versi side B dari Like It album ini ya, Odyssey, mereka udah masuk ke ini ya, karena yang benar-benar udah advance gitu ya, udah the next level lah istilahnya lah. Secret Number udah bisa memainkan istilahnya ya, kita tahu deh banyak genre musik yang mereka udah pernah coba, tapi genre musik ini ya, Odyssey ini benar-benar sesuatu yang bersifat sangat kalau menurut gue sih ya, kalau menurut gue ini fresh banget dari Secret Number, karena selama ini kita dengar dari mereka itu benar-benar yang bersifat lagu-lagu yang nggak, istilahnya nggak terlalu techno abis lah soundnya gitu ya Kiss ya, karena pasti ada suara-suara atau instrumen-instrumen yang masuk tuh yang bersifat
kayak konvensional lah ya, ada sedikit akustiknya. Tapi kalau ini yang tadi nih Odyssey ini benar-benar upbeat banget and catchy gitu Kiss. Jadi makanya tadi pas gue pertama kali denger intronya aja tadi udah keren banget tuh Kiss. Jadi udah upbeat gitu ya. Terus masuk ke bagian pre-chorus and then chorus. Terus tadi ada sedikit bridge juga ya sebelum masuk ke chorus lagi dan cara mereka memainkan temponya juga keren banget dan vokal mereka juga udah semakin mateng ya Kiss ya. Karena tadi kalau kita lihat ya dan denger yang menurut gue cukup signifikan perubahan vokalnya untuk lagu ini Odyssey itu Zoo ya, Zoo sama Sudam Kiss. Mereka berdua tuh mengalami kalau menurut gue sih ada perubahan dari sisi strength vokalnya sama pronunciation-nya, lafal itu makin clear gitu. Karena sebelumnya kan mereka kayak kalau Sudam mungkin karena bawaannya lemah lembut gitu ya, soft spoken, jadi kurang begitu kuat powernya. Cuma tadi Odyssey itu benar-benar menunjukkan bahwa dia punya suara sekarang udah mulai naik powernya guys. Dan juga Zoo sekarang udah benar-benar nih dia udah lepas aja, Kiss. Udah nggak ada lagi tuh istilahnya mentang-mentang gue maknae gitu ya, yang paling muda gue akan berusaha menahan diri, ini nggak, udah nggak lagi. Tadi pas gue denger di Odyssey, wah Zoo keren Kiss. Mereka dia benar-benar nunjukin dari sisi powernya okay, kemudian lafalnya atau pronunciation juga okay, dan yang lain juga sama sih sebenarnya seperti Lea ya dapat porsi lainnya akhirnya semakin banyak ya Kiss ya. Gue bersyukur banget nih Lea akhirnya bisa dapat line yang lebih banyak, kemudian Dita, kemudian si Jini gitu ya dengan teknik vokal mereka dan suara mereka yang udah khas gitu ya, rapping skill Jini juga, and then of course Minji Kiss konsisten ya dengan warna suaranya yang khas itu, dan ini membuat Odyssey ini ya wajar sih kalau jadi trending ya Kiss ya, karena ini menggabungkan begitu banyak unsur yang semakin matang lah istilahnya dari Secret Number yang sebelum-sebelum itu kita nggak dapat gitu. Cuma di sini di Odyssey itu bisa kelihatan tuh mereka ada mengalami perubahan yang sangat atau cukup signifikan Kiss. Wow, amazing Kiss. Dan gue juga baru dengar nih kalau lagu ini kalau nggak salah itu dibuat liriknya oleh salah satu DJ ya, DJ cukup terkenal juga. Gue lupa siapa namanya, kalau salah belakang itu ada DJ Carter siapa gitu. Dan itu adalah salah satu yang close friend-nya dari si Lea. Karena kalau dulu zamannya Lea masih di GG sebelumnya tuh Scarf, DJ ini pernah ya maksudnya pernah ada apa namanya? Ada kontak gitu ya, ada interaksi lah dengan Lea, dan sekarang balik lagi nih dan dia memberikan sumbangsi membuatkan lirik lagu ini keren banget tuh Kiss asli. Dan Odyssey ini bisa jadi salah satu faktor ya yang bisa mengcatapult apa sih istilahnya tuh mendorong Secret Number akhirnya bisa dinotis makin luas Kiss. Dan ini kan di Jepang ya Kiss ya, salah satu portal yang di Asia tuh bisa dibilang kalau lu udah dapet nih di sini nih di Jepang nih, tinggal tunggu waktu aja. Secara worldwide itu pasti akan dinotis Kiss. Wow, keren. Odyssey dari Secret Number ini gue kasih jempol gue ada satu di bawah ya, dua di atas, jadi gue kasih dua dulu deh Kiss ya. Dan gue seneng karena akhirnya Secret Number bisa merilis album Like It di Jepang yang denger-denger tuh sold out ya. Hopefully masih ada, sold out itu yang limited edition kalau salah Kiss. Yang hopefully ya semoga yang standar, yang regular edition itu masih ada banyak sisanya supaya teman-teman yang belum dapat bisa dapat pre-order ya. Karena jujur gue juga tertarik nih, gue pengen pre-order albumnya mereka karena ini salah satu album yang bisa bilang mini albumnya mereka Kiss. Ada 5 lagu kan yang sebelumnya sempat gue bilang, ada Like It, Odyssey, Who This versi Japan, Got That Boom, sama Love Maybe versi Japan ya. Jadi makanya ada 5 lagu ini gue penasaran, gue pengen tahu. Gue udah order juga, hopefully lancar Kiss albumnya supaya gue bisa masuk nanti ke unboxing tema unboxing di YouTube channel gue. So
Itu aja reaksi gue hari ini untuk B-side-nya Secret Number Odyssey yang luar biasa keren abis, Kiss. Nantikan untuk reaksi-reaksi berikutnya. Drop comment di bawah, like, and subscribe. See you.